Kala dawa sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawa aslu jami'il khotoya. Utawi asale apa-apae kabehane kesalahan iku hubbud dunya, iku seneng dunya. Lah sing diarani dunya iku apa wae te dunya iku mah perkara zada kang tambah apa mah anil hajat di samping hajat. Jadi ngliwati hajat iku wis ditunggu. Misalnya kayak duit 1 miliar sembok pangan kan paling 50 juta ya 950 miliar itu anggap aja dunia gue kompetisi mbak wong kafir aja mbak anggap aja mudah ya apa-apa mbak kelola duit mbak kelola duit gak apa-apa tapi niati gue menyita harta itu dan gak dikuasai wong do wong jalan itu ya oleh gue syaratin duit itu hadha atau una famnun au amsik itu biwairi bisa. Jadi Nabi Sulaiman di Dewi Pangeran man kita kei duwe akeh, tak kei kerajaan. Amnun yo oleh mbok kene wong liya, au amsik utawa rasa mbok kene wong liya imsak. Tapi nek imsak niati ben harta iku ora kena wong fasik, utawa ora kena wong do. Mane sing ngaji kula kena suka kelar tuku tanah pinggiratan ya wajib tuku. Kok nek dituku wong maksiat dadi niklap, nek dituku wong pendeta iso dadi gereja, baru kayak buat tuku kue dari rumah keluarga biasa. Rasa buat wakaf noneng masjid, buat bojomu gremeng. Ya rasa buat wakaf noneng kiai, kadang buat tua-tua ora cocok. Sedekah noneng kiai ya jaga-jaga. Soalnya itu jadi Nabi kena sedekah jeng liwati sepertiga. Jadi Nabi kurang topik. Nabi ku afdolul khalqi, api-api makhluk. Nak tasaruf ra ngarasa salah. Iku wae disedekahi sak dhuwure sulus dihadiahi ra kersa. Jadi misalnya ana santriku misalnya rugen didik sak miliar. Kok sedekah kok Gus njenengan kula sukani 500 juta. Kudune kula ra gelem maksimal 250 juta. Mergo pinten su? Sulus. Paham ya? Dadi nek iso sedekah kok jeng langkai pinten? Sulus kok Kanjeng Nabi dat paling apik wae disedekah iso habat sebagi semua hartanya mboten ker. Mboten apa ker? Kers. Saya kadang dia mengenai pohon-pohon di tanah. Makanya Samuel, itu kira pondok, itu baru kan dengan gue gawe anak putu. Ya keliru, blok-blok. Karena itu tiga pondok, tiap anak putu ini melarat, ngerok pondok meiling, gara-gara ini. Aku berarti warisan. Meiling anak putu ini yang ranti tanah. Kemudian anak putu ini yang kos, terus diceritakan di tangga ini. Pondok sama nambah ini, wah kok febam. Gak bener, bagus. Gue mikir wong liya anak putu ini kos. Loro, weh. Aku bolak balik tawon itu yang dua kata. Aku rata mau tahu bolak balik cuma kopi tanah tak tahu. Jadi gak mati, ini mati ke siapa? Karena putumu aneh-aneh. Bukan bu, mana putu kau rasa sih bener? Nggak foto mesti bener. Putu bu mulai kau rasa bener apa belum? Sudah kami rasa bener. Aku ragi ya iseng gampang nombor sudah aku. Aku bocah ngelawan hukum ya kan ini aku. Paling akeh solo seperti itu. Iku ayo juga aku toh, gurumu aku toh. Wong sing perlu buat akhir aku tok, kowe iso kerja dadi dokter ana sing nglantarno mesti dhisik ana macam-macam. Dugeman ora apik. Akhire nek ngapa masuk ke jiran ki tenan wis ora ki tenan nyek wong kan. Oh, bu cara. Ora bener ndas. Paham ya, dadi iki penting. Saniki hukum ngene iki semati wong wis do masyaallah. Enggak, wae pondok apik, madrasah apik, semangat wong kon wakaf kon sedekah. Apa orang gaya pondok, tok wong peduli anak putu nih yo. Maslahate agama orang yang pondok madrasah, tok wong mikir anak putu yo maslahat agama. Iku yo perintahnya Allah. Sampai Allah ngendikan khusus tentang itu wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyatan dhi'afan khawfu 'alaihim falyattaqu wal yaqulu qawlan sadida. Wong yo mikir anak putune engko ora dadi generasi sing lemah. Iku asbabun nuzule wong apik ora oleh berlebihan. Piye-piye kita kudu anak putu. Terus Quran itu ditafsiri Nabi nate dawuh ketika ana sahabat ape wakaf semua hartane Nabi ngendikan innaka antadzaru warasataka ahmiya'a khairun min antadzaruhum 'alatan yataqaffafuna nas. Ini galan anak putu di warisan juga lu ya apik timbang larat jalo-jalo menung. So apa meneh nak melarat di wakafno pondok be madrasah iku dadi dendame anak putu rong iku ila ya umil dia.